Pasal aku guys, hari ni aku nak try buat biskut chip. Baru nak try buat eh. Okey. Bahan-bahannya gula perang 3.4 cawan. 150 gram. Gula pasir 1/2 cawan. 104 gram. Mentega. Mentega aku dah cairkan setengah, pakai setengah je. 1 biji telur, 1 sudu kecil garam dengan setengah sudu kecil bicarbonat soda. Okey, tepung gandum 1/5 cawan. 180 gram. Dengan coklat chip plus asin vanila, perisa asin vanila, 1 sudu cawan kecil. Okey, kita try buat eh. Okey, kita masukkan gula perang, gula pasir, mentega, garam dengan sabun. Okey, kita masukkan telur. Kacau. Okey, kita masukkan tepung. Okay, last kita masukkan coklat chip. Mandikan dia. Hui. First time eh, tak pernah buat ni. Jadi ke tak jadi? Kita tak tahu kalau nak lebih coklat chip letak banyak. Sudah banyak letak ni coklat chip ni. Lupalah letak. Okey. Ni sikit je. Satu penutup je. Okey. Kita kacau balik. Okey, kita sejukkan. Dan sejukkan, kita kasi dia keras sikit dalam masa setengah jam baru kita bakar. Okey. Bye. Yes. Dah selepas 30 minit. Kita nak masukkan yang ni. Scoop. Buat macam ni sebab aku saja nak buat besar. Tengok kembang dia macam mana. Nanti kita bakar dua kali. Okay guys, aku ni aku baru beli. Aku ni baru first time ni aku buat. Kita tengok eh, jadi ke tak jadi. Okay, aku set 15 minit. Suhu dia aku set 180. Okay, kita tengok kejadiannya jadi ke tak.
ini yang kali kedua. Yang kali pertama buat besar, yang kali kedua cantik sikit lah. First time biskut chips chocolates. First time buat besar di dalam dia. Wow. Thanks for watching guys. Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Jangan lupa subscribe, like and comment, okay? Bye. Assalamualaikum.